Selamat pagi, Pak. Oh iya, pagi, Pak. Mau cari burung, Pak. Beli kelinci. Kelinci? Iya. Yeah. Kelinci di sana, Pak. Burung. Kelinci kan buat burung. Ye 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 ye. Jo, gara-gara corona nih Jo, sepi toko. Kone benyu normal, new normal, normal baru, apa baru normal? Tuh, padahal cicilan masih banyak Jo. Cicilan rumah, sepeda lipat, panci, kulkas, apalagi magic jet, tuh, penuh. Untung kamu sudah lunas Jo. Duh Jo. Pa, papa nih kenapa sih? Kok dari tadi ngeluh sama burung? Emang burung bisa ngerti dan bisa jawab? Pusing-pusing ngurusin cicilan rumah, sepeda lipat. Papa kan cuma koleksi brosur aja. Ini lagi papa nggak pakai masker. Kan udah ada peraturan pemerintah kalau pakai masker ke tempat umum. Nanti kalau bejo tertular papa gimana? Jangan ayo dong. Jangan sampai kena bejo. Duh, kamu nggak kasih sama papa. Loh, papa kemana? Kok hilang? Kok gini, Pak? Ini kan masker wajahnya Niken. Katanya pakai masker, Niken papa minta sedikit. Enak kan, dingin. Bukan itu masker maksud Niken, Pak. Masker yang ini, buat nutupin mulut dan hidung, Pak. I believe I can fly. Ada berita, grup WA. Protokol kesehatan di new normal. Aduh, banyak aturan. Hidup sudah susah, dibikin susah. Aduh. Gini. Papa. Kok papa akhir-akhir ini ngeluh terus sih? Semangat dong, Pa. Usia boleh bertambah, semangat jangan kendor. Kamu pikir ketika papa tua, kendor? Enggak, nih lihat kan, ini. Papa nggak ngeluh, ini cuman, aduh. Ini loh, new normal. Katanya new normal, tapi kok ribet sekali kan? Aduh, Han. PSBB salah, diam di rumah salah, new normal salah. Papa maunya apa sih? Kayak emang tetangga aja, hobinya ngerit kemulu. Bukan gitu juga, Ken. Ini papa baca di grup WA. Katanya sekarang sudah new normal. Tetapi aturannya loh, bikin ribet. Buka toko dibatasi, tutup toko dibatasi. Penjual nggak boleh banyak. Kalau sedikit mana dapat untung, Ken? 1-2 orang saja. Orang lebih banyak stay at home, ya, Ken? Stay at home, Pak. Lagian tadi yang datang 5 orang kan bukan cuma 1 orang aja. Iya, Ken. Hati-hati loh, Pak. Jangan ikutan mengkritik dengan bekal sedikit informasi, Pak. Kita ikutin aja aturan pemerintah untuk keselamatan dan kesehatan kita semua, Pak. Kalau Papa ikutan panas mengkritik, bahaya loh, Pak. Jangan mudah terprovokasi dan memprovokasi, Pak. Iya, Niken, iya. Papa nggak sejahat itu, Niken. Boy, gawat ganti, Niken. Hati-hati loh, Pak. Kalau Papa salah omong atau mendebar kebencian, Papa bisa masuk penjara loh, Pak. Ini berapa? Terus Bejo gimana? Jangan, Niken. Jangan, Niken. Nah, ini Ken, ada berita bagus nih Ken. Oh, bantuan uang tunai. Dari Kementerian Sosial. Oh, website resmi Ken. Ini bukan hoax nih Ken. Syaratnya gampang, hanya dengan KTP dan kartu keluarga. Ambilnya di kantor pos. Oh, diperpanjang sampai Desember Ken. Nah ini baru berita bagus namanya, Pak. Wajib kita dukung program dari pemerintah demi kepentingan kita semua, Pak. Nah, ini mari papa setuju nih, Ken. Papa mau keluar, new normal. Udah dipasukan? Empat goyang jumlah. Lama-lama bisa jadi zombie, Bapak. Bapak di mana? Kok hilang lagi sih?